Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, apa kabar ya buat kalian semuanya? Para penggemar dari artis cantik dan tampan, siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Bang Tonggos? Kali ini kembali lagi ya guys bersama Bang Tonggos yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Bang Tonggos mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar Ikatan Cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan tentunya. Siapa lagi guys kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu guys dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar. Kalian tinggal menekannya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, kali ini akan Bang Tonggos membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka, di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Bang Tonggos mengingatkan sekali lagi ya kepada kalian, jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka lagi-lagi menjadi perhatian publik. Lagi-lagi Amanda Manopo dan Arya Saloka terlihat begitu menjaga jarak di sela-sela syuting sinetron Ikatan Cinta. Tampaknya rumor kedekatan spesial antara pemeran Aldebaran dan Andini yang digaungkan oleh fans garis keras membuat Arya Saloka dan Amanda Manopo tak lagi nyaman. Kendati begitu, keakraban antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di lokasi syuting diketahui sudah seperti kakak dan adik. Kali ini video rekaman terkait interaksi keduanya pun direkam di tengah syuting Ikatan Cinta. Dalam video memperlihatkan Amanda Manopo sudah lebih dulu berjalan menuruni tangga. Ia masih memakai atribut hamil seperti perannya sebagai Andin. Kemudian, Arya Saloka juga Sarinila pemeran Mama Rosa menyusul dengan menuruni tangga. Namun ada pemandangan saat Arya Saloka berdiri dekat Amanda Manopo. Artis 22 tahun itu justru tampak sengaja menghindari dari Arya Saloka. Amanda Manopo seketika melangkahkan kakinya menjauh. Arya Saloka saat tahu pemeran Aldebaran itu di dekatnya. Video Amanda Manopo bak sengaja menghindari diri dari Arya Saloka itu. Hal ini bukan kali pertama pemandangan itu terlihat jelas antara Arya Saloka dan Amanda Manopo.